Opini sedang berkembang bahwa tanggal 22 pada saat pengumuman pemenang kontestan presiden, calon presiden dan calon wakil presiden RI pada tanggal 22 nanti, itu akan ada pengerahan people power. Bagi kami, people power ini berbahaya. Berbahaya pertama bagi keutuhan umat dan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bagi hubungan baik silaturahmi kita sebagai umat dan sebagai bangsa. Oleh karena itu, saya selaku pribadi ataupun sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikam ataupun juga sebagai ketua umum forum komunikasi Pondok Pesantren se-Kabupaten Jeneponto bermaksud menyerukan kepada seluruh teman-teman, baik teman-teman penyelenggara dalam hal ini PPK dan jajarannya ke bawah ataupun ke atas, agar supaya menolak dilakukannya pengerahan massa people power. Oleh karena dengan alasan itu tadi, termasuk satu lagi, jangan sampai pengerahan itu mengundang munculnya people power yang lain.